Shalom kesayangan Tuhan Yesus. Selamat malam semuanya. Berjumpa kembali bersama kakak di sini. Selamat malam Yesus. Renungan kita malam hari ini berjudul Tuhan Mendengar. Mazmur 6 ayat 10 berkata, Yahweh telah mendengar permohonanku. Yahweh menerima doaku. Nah, kids, apa yang menjadi doamu saat ini? Tuhan Yesus mendengar dan peduli kepadamu. Tuhan Yesus lebih tahu apa yang menjadi keperluanmu. Hidupnya saja Dia serahkan bagimu. Apalagi kebutuhan kita yang lain. Kesembuhan, damai sejahtera, berkatnya, masa depan yang cemerlang, Dia sanggup menyediakan. Teruslah berdoa, teruslah percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti mendengarkan doa-doamu dan Dia pasti menolongmu. Haleluya. Nah, kids, apa yang menjadi doa kids hari ini? Sampaikan kepada Tuhan Yesus. Percaya saja, Tuhan Yesus pasti akan memberikan yang terbaik buat kids semuanya. Nah, sebelum kita tidur, ayo kita berdoa ya kids. Selamat malam Tuhan Yesus. Aku bersyukur punya Bapa yang baik, Bapa Yahweh yang selalu mendengarkan doaku dan pasti menjawabnya. Menurut kehendak-Mu Tuhan, itulah yang terjadi dalam hidupku. Karena aku ini adalah anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jesus love you kids. Selamat tidur.